Nah, jadi ente orang semangat mau jaga masjid, kayak walidain, mau atur masjid, kegiatan-kegiatan di dalam masjid, meskipun duduk-duduk santai begini, ngopi, rajin ngopi di situ, kumpul-kumpul, usahakan niat tetap harus jaga. Torang ingin memakmurkan masjid, torang ingin menjaga ini masjid, karena semua Allah nilai dengan torang peniat. Ya nafsu in lam tafri la tajza'i Ya nafsu in lam tafri. Walidain misalnya makmur dengan kegiatan-kegiatannya, baru kemudian ada masjid-masjid lain yang mau baciplak kita orang punya kegiatan-kegiatan, masya Allah, itu pahala mengalir terus karena kita orang dianggap sebagai pemberi contoh kebaikan, ya kan? Anak-anak muda lain semua berjaga-jaga masjid, orang bilang, ih ternyata ngopi-ngopi ini tidak harus di pinggir jalan, bisa juga kita orang sarap di dekat masjid, tapi sarap dengan yang halal sambil jaga masjid, makmurkan masjid, itu luar biasa. Oke, jadi seperti itu, terang harus tetap terus terang jaga, terang peniat dengan kebersamaan ini.